Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kita dah ada rakan-rakan kita yang dah sertai. Tasnim, Adriana, Auni Fakeha, Amanda Sofia, Hafi, Husna. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, sekarang ni kita nak tahu apa tajuk kita pada hari ini adalah. Okay, awak tengok cikgu kongsikan. Okay. Apa tajuk dia? Mari. Mari dengar. Dengarkan. Okey, mari dengarkan. Okey, jom kita dengarkan bersama-sama. Mari mendengar 10 malaikat dicipta Allah dari pada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita apa namanya. Jibril, Mikail, Iman, Mali, Munkar, Nakir, Rahim, Hati, Israel, Israel, semuanya. Kita hafal namanya. Okey, agak-agak awak hari ni cikgu nak terangkan tentang apa? Tajuk apa? Malaikat. Malaikat. Apa yang awak tahu tentang malaikat? Ha. 10. 10. 10 apa tu? Malaikat. 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 10 malaikat. Okey, 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Okey, awak tahu tak malaikat itu siapa? Tahu. Tahu. Ah, ha, apa dia? Siapa malaikat tu? Ah. Ha, siapa nak cuba jawab? Malaikat. Siapa malaikat? Kenapa kita kena beriman kepada malaikat? Sebab makhluk Allah. Sebab makhluk Allah. Bagus, Aaron. Okey. Sebab malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lagi? Siapa tahu tentang malaikat? Malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey, bagus, Aaron. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Okey, kita ni siapa? Kita siapa? Kita manusia. Manusia dijadikan daripada apa? Tanah. 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 Bagus. Manusia dijadikan daripada tanah. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey. Jadi awak dah tahu hari ni cikgu akan sampaikan tentang tajuk malaikat. Okey, kita sambung. Okey. Kali ini bidang akidah unit 3 malaikat yang setia. Tajuk kita pada hari ini adalah malaikat yang setia.
objektif pembelajaran. Objektif ni maksudnya tujuan kita hendak belajar tajuk malaikat. Okey, apa yang awak semua akan dapat tahu tentang pengertian malaikat, membaca dalil nakli, kewajipan beriman kepada malaikat, menyenaraikan nama-nama malaikat, dan kita dapat tahu tentang tugas-tugas malaikat. Okey. Jom kita sambung dengan apa tajuk ni? Jom dengar. Jom dengar cerita. Okey, jom dengar cerita. Okay, awak dengar, nanti cikgu nak tanya apa yang awak faham daripada video ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ya tolong tengokkan mereka. Eh, tak ada apalah. Anak murid saya juga. Oh, ni ada buah sikit. Okay. Oh, terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan bahagi kumpulan. Hana, Sarah, Nurul, Risa ikut cikgu sediakan makanan. Omar, Sufi, Faris dan Indra ikut Ustaz Musa carikan barang hiasan dari stor. Baik, Cikgu Daya. Maaf ya, stor tu bersepah sikit. Tak apa, pandailah kami cari nanti. Reben, bunga, belon, lah sikit je. Jom ikut Ustaz. Yeay, jom! Jom! Ha, kita cari cepat. Lepas tu, boleh terus hias. Sepahnya. Eh, macam mana? Ha? Stok tu bersepah sikit. Okey. Kita kemas dululah. Baru senang nak cari. Lah, nak kena kemas ke? Yelah, nanti boleh dapat pahala. Betul tu. Nanti malaikat akan catat semua amalan baik kita. Ha? Malaikat? Malaikat ciptaan Allah. Dia bersifat cahaya. Makhluk yang taat pada Allah selalu ada dengan kita. Hamba Allah yang mulia. Ha, lagi banyak amalan baik kita buat, lagi banyak malaikat akan catat. Betul tu. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Amin. Rokit sentiasa bersama catat semua amalan kita. Rokit adik di kanan dan kiri sedia catat setiap hari. Okey, apa yang diceritakan dalam video ini? Malaikat catat amalan kita. Okey, malaikat ciptaan Allah. Lagi, malaikat diciptakan daripada cahaya. Okey, dalam video ini dia ada ceritakan tentang malaikat apa yang mencatat kiri dan kanan kita. Rokit Atik. Okey, bagus. Atik. Malaikat Rakib dan Atik. Malaikat yang mencatat amalan baik di sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat amalan yang buruk. Okey, jadi dalam video ini awak dah tahu dah tentang maksud malaikat dan tugas malaikat Rakib dan Atik. Okey, sekarang kita terus masuk kepada pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tiada bentuk sinar, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Okey.
Itu maksud malaikat. Malaikat disitukan daripada cahaya yang pertama. Kedua, tiada berjantina. Apa maksud berjantina? Lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Lelaki ataupun perempuan. Mereka tidak ada jantina. Lelaki dan perempuan. Kemudian tugas malaikat adalah pelbagai. Sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Okey, boleh faham maksud malaikat? Ha? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus kepada dalil. Okey, kenapa kita kena ada dalil? Supaya ia membuktikan yang kita ini wajib. Wajib beriman kepada malaikat. Okey, dalil nama ini adalah apa dia? Dalil ke nak dalil nakli? Dalil nakli. Okey, semua sebut. Dalil. Dalil nakli. Nakli bermaksudkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Kita mesti berpandukan kepada Al-Quran sebagai bukti. Okey, mari kita baca bersama. Dalil nakli. Okey, ikut saza baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana. Amana. Wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi. Ini daripada ayat Al-Quran Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 285. Okey, maksud dalil yang kita baca maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kita wajib beriman kepada Allah, malaikat. Malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui. Kitab, kitab Al-Quran dan rasul, rasulnya. Okey, rasul ada berapa yang wajib kita ketahui? 25. Ya, bagus. 25 daripada Nabi Adam, Idris, Salih sehingga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuba awak tengok dekat info ni, info dia. Okey, dia kata apa? Bilangan malaikat sangat banyak. Bilangan malaikat terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui adalah 10. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Okay, tahu tak apa yang 10 malaikat, nama-nama malaikat dan tugasannya? Awak nak tahu tak malaikat apa? Nak. Okey, jom kita pergi. Okey, sekarang kita dah masuk kepada nama dan tugas-tugas malaikat. Okey. Okey, cikgu sebutkan nama, awak tolong bacakan ikut urutan daripada Jibril, Mikael, okey? Okey, cikgu sebutkan nama bermula daripada. Okey, cikgu tengok balik senarai nama. Okey, daripada Aaron lah, huruf A. Okey, Aaron baca yang pertama. Jibril menyampaikan wahyu. Okey, bagus. Jibril, nama malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Okey. Adriana, malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua. Mikael menurunkan hujan dan rezeki. Okey, bagus. Malaikat Mikael menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada kita. Okey, yang ketiga, Fi.
Israfil meniup sangkakala. Okey, Israfil meniup sangkakala. Israfil ni dia akan meniup sangkakala sebelum berlakunya hari kebangkitan. Meniup sangkakala. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat siapa lagi huruf A? Amanda Sofia. Ada Amanda yang keempat. Ada. Okey, bacakan. Yang keempat. Israel mencabut nyawa. Okey. Malaikat Israel mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Malaikat apa mencabut nyawa? Malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Takut tak kalau malaikat Israel datang cabut nyawa? Takut kan? Tapi sebab tu kita kena selalu melakukan kebaikan supaya nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan yang baik. Supaya malaikat Israel pun senang nak cabut nyawa kita. Okey, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah Auni Fakeha. Rakib mencatat amalan baik. Okey, rakib mencatat amalan baik. Amalan baik di sebelah kanan kita. Malaikat sekarang ni tengah duduk di sebelah kanan kita. Malaikat rakib. Sekarang ni malaikat rakib tengah mencatat awak sedang belajar, sedang mendengar kata-kata guru. Itu semua amalan yang baik. Okey, sekarang kita pergi kepada malaikat yang keenam. Okey, malaikat yang keenam. Okey, Auni dah. Fitri Iskandar. Ada Fitri Iskandar? Okey, tak ada, tak apa. Okey, Husna yang keenam. Ada. Okey, bacakan. Yang keenam. Yang keenam yang atas sekali tu. Yang Atik. Mencatat amalan buruk. Okey. Atik mencatat amalan buruk. Atik mencatat amalan buruk. Tadi kita dah tahu malaikat yang mencatat amalan baik sebelah kanan adalah malaikat Rakib dan mencatat amalan buruk adalah malaikat Atik. Boleh ingat tak? Senang kan? Rakib, Atik. Rakib baik, Atik dan buruk. Atik mencatat buruk. Okey, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh. Okey, Cikgu Nah Ammar. Muhammad Ammar. Ya, Cikgu. Okey, yang ketujuh. Selepas Atik. Macam nombor tujuh. Lepas Atik tu, warna merah tu, pink. Apa namanya? Semalam dah baca. Malaikat Ridwan. Ridwan. Okey, lagi sekali. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Tugasnya? Apa tugas dia? Menjaga. Syurga. Menjaga syurga. Okey, malaikat Ridwan menjaga syurga. Siapa nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga kan, Husna? Malaikat Ridwan menjaga syurga. Okey, kalau ada syurga, mesti ada apa? Neraka. Okay. Apa yang menjaga neraka? Okey, Muhammad Nazmi. Nazmi tak ada. Muhammad Nazmi. Cikgu Nazmi tak ada. Nazmi ada. Tu cikgu dah nampak dia buka mikrofon. Okey.
Bacakan tugas malaikat menjaga neraka. Siapa menjaga neraka? Malik. Malik. Okey, Malik menjaga neraka. Ingat, Ridwan syurga, Malik neraka. Ridwan Malik syurga neraka. Okey, dan yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir sekali cikgu nak dengar suara Tasnim. Tasnim dia. Okey, ada Tasnim. Okey, bacakan yang terakhir sekali. Mengkan langkir mengenai orang mati di alam kubur. Okey, bagus. Menyoal orang mati di alam kubur adalah tugas malaikat mungkar dan nakir. Okey, sekarang ni awak dah tahu dah nama malaikat ada 10 dan tugas-tugasnya. Okey, aktiviti. Aktiviti apa? Penilaian aktiviti. Okey, sekarang ni adalah aktiviti kita putar roda impian. Oh, roda impian tu. Ya, roda impian. Dalam roda impian ni ada nama-nama rakan awak satu kelas. Ada berapa satu kelas? 33 orang. Okey, sekarang ni cikgu akan putarkan roda ni. Kemudian tengok anak panah ni berhenti pada nama siapa, dia kena jawab soalan cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Amar. Okey. Tanya Amar. Anda terpilih. Okey, soalan cikgu kepada Amar. Amar, mana Amar? Soalan cikgu adalah soalan cikgu. Siapakah malaikat dan Wahyu? Wahyu. Malaikat Jibril. Apa maksud malaikat? Apa yang awak faham tentang malaikat? Malaikat diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Daripada cahaya. Betul. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Allah menciptakan malaikat. Lagi malaikat patung Allah. Baiklah, murid-murid, kita pergi kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah topik malaikat. Okey, murid-murid telah mengetahui tentang maksud malaikat yang diciptakan daripada cahaya, sentiasa taat pada perintah Allah dan Rasul, tidak berjantina iaitu tidak ada lelaki dan perempuan. Kemudian murid-murid telah membaca dalil nakli yang bersumberkan daripada ayat Al-Quran. Itu membuktikan kita wajib beriman kepada malaikat. Malaikat merupakan rukun iman yang kedua daripada rukun iman yang keenam. Okey, kemudian murid-murid dah tahu nama-nama malaikat. Bilangan malaikat yang wajib kita tahu adalah 10. Kemudian murid dah tahu rentang nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat. Okey, cuba murid-murid sebutkan cikgu daripada yang pertama hingga ke 10 nama malaikat yang awak tahu. Okey, yang pertama. Malaikat apa yang pertama? Malik. Okay, Malik. Yang kedua? Rakib. Rakib. Okey, lagi? Jibril. Jibril. Mikael. Israel. 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 Mungkar. Nakir. Dan Israfil. Ingat ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Okay. Hai, 10 malaikat diciptakan Allah daripada cahaya. Cahaya yang diciptakan Allah
Mari bersama kita hafal namanya. Bagus, semua bersemangat hari dengar lagu dengan video eh. Okey, semoga murid-murid dapat menghafal nama-nama malaikat. Okey, semurid semua, kita berhenti pelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye Erin, Erina, Naki. Bye cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Nulin, Nazmi, Erin, Auni. Okay, bye Riana. Nulin Najah.